Sederalun Wakil Bupati Abdia Muslizar MT secara resmi membuka Bulan Bakti Peternakan 2019 Kamis 11 Juli di lapangan Pulau Kayu, Kecamatan Susoh. Penghelatan Expo Ternak se-Aceh yang ke-10 itu diikuti 23 kabupaten kota se-Aceh dengan jumlah ternak sebanyak 113 ekor yang berlangsung sejak 11 Juli hingga 14 Juli mendatang. Di samping perlombaan ternak, juga memperlombakan pameran pembangunan peternakan, asah terampil, lomba burung berkicau, dan jalan santai. Salah satu tujuan kegiatan itu untuk memberikan motivasi kepada petani peternak dan memberikan informasi program keberhasilan pembangunan di bidang peternakan. Kita tahu di sini bahwa lahannya sangat potensial. Bahkan yang terbaik ini integrasi antara ternak dan sawit. Dan potensial yang masih belum termanfaatkan di Abdia. Jadi kami kira mudah-mudahan dengan eksperimen ini dapat memotivasi masyarakat, bahkan pengusaha yang memiliki modal untuk bisa mengembangkan atau membudidayakan baik itu sapi lokal maupun sapi-sapi eksotik seperti simental dan limosin. Dari Blang PD, Rahmat Saputra, Serambi On TV.